Setelah bergabung dengan Inkyet Indonesia, Mercedes-Benz Indonesia merilis 7 kendaraan terbarunya sekaligus menjelang akhir tahun 2023. Terdapat berbagai model dan juga segmen yang dihadirkan oleh Mercedes-Benz Indonesia dengan tema The Seven Stars, dan ini akan memberikan pilihan baru tentu saja untuk konsumen pasar mobil mewah khususnya di tanah air. Kita akan mengulasnya satu persatu model-model tersebut. Stay tune di Carvaganza, let's talk about cars. Oke, yang pertama kita punya the new CLA 200 Coupe dan mengusung body line EMG, dan terdapat penyegaran-penyegaran pada bagian eksterior maupun interiornya. Kita bisa melihat salah satunya adalah penggunaan new star pattern pada bagian grillnya, memberikan identitas bahwa CLA 200 yang satu ini menggunakan AMG line atau body line dari AMG. Selain itu, terdapat penyempurnaan juga pada bagian lampu utama yang juga kini sudah menggunakan teknologi LED. Kita beralih ke bagian sampingnya. Seluruh rodanya sudah dibekali dengan velg 5 spoke yang juga berdesain AMG, berukuran 18 inci dan memberikan kesan yang lebih sporty pada the new CLA 200 Coupe ini. Selain itu, pada bagian atapnya kita bisa melihat juga terdapat aksen hitam yang memberikan tanda bahwa CLA 200 AMG ini juga menggunakan panoramic roof dioperasikan secara elektrik, dan kita akan melihatnya secara langsung di bagian dalamnya. Oke, ini adalah kabin dari the new CLA 200 AMG line yang juga melakukan ubahan atau penyegaran pada bagian kabinnya. Kalau kita lihat, nuansa yang dihadirkan sangat sporty dan juga driver oriented. Kita juga bisa melihat penyegaran pada bagian lingkar kemudinya yang juga sudah menggunakan multifunction tombol, bisa mengatur berbagai menu, mulai dari menu hiburan maupun menu-menu pengendaraan seperti cruise control, sistem pengereman atau speed limit, dan juga mode-mode pengendaraan lainnya. Nah, selain itu, pada bagian konsol tengahnya kita tidak akan lagi melihat trackpad yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk layanan hiburan di bagian tengahnya. Didukung dengan MBUX Multimedia dan bisa dioperasikan secara langsung baik melalui layar sentuh maupun dengan pengaturan dari lingkar kemudi. Jadi ini cukup memudahkan. Nah, seluruh joknya juga sudah didesain dengan gaya sport bucket. Jadi ini memberikan kesan yang sangat sporty. Dan posisi duduknya juga sangat nyaman. Untuk tinggi 172 cm seperti saya, kita bisa mendapatkan visibilitas yang cukup nyaman, cukup luas. Tapi karena ini sebuah coupe, jadi memang tidak maksimal. Namun ini tetap memberikan sebuah pengendaraan yang sangat-sangat sporty. Nah, salah satu bahan yang juga tidak kalah menarik adalah penggunaan panoramic roof yang membentang cukup luas dan memberikan tampilan yang sangat-sangat elegan dari dalam kabin tentu saja. Dan ini adalah feature baru yang ditawarkan oleh CLA 200 dengan AMG line ini. Nah, untuk harganya sendiri, PT Mercedes-Benz Indonesia membanderolnya dengan harga Rp990 juta off the road untuk konsumen di tanah air. Jadi, tentu saja ini memberikan pilihan baru bagi konsumen khususnya di segmen kendaraan mewah dengan gaya coupe yang sangat driver oriented. Oke, kita akan ke mobil selanjutnya. Let's go. Nah, selanjutnya ada Mercedes GLB 200 yang mengisi segmen SUV dengan konfigurasi 7 orang penumpang. Seperti pada model-model lainnya, Mercedes GLB ini juga menghadirkan pembaruan pada eksterior maupun interiornya, salah satunya bagian grill dan juga sektor pencahayaan yang sudah menggunakan seluruhnya full LED, serta penggunaan desain velg yang jauh lebih tangguh, lebih sporty lagi dibandingkan model-model sebelumnya. Nah, pada bagian interiornya juga terdapat aksen-aksen baru, salah satunya new star pattern yang disematkan pada bagian dashboard, dan juga door trim tersedia aksen-aksen tersebut, dan juga multifunction tombol multifungsi yang disematkan di bagian lingkar kemudi dan berfungsi untuk mengatur seluruh peranti-peranti hiburan maupun peranti pengendaraan, dan juga untuk mengetahui informasi kendaraan pada layar cluster meter. Seluruh pengaturan juga sudah berpusat pada layar di bagian tengah dashboard ini. Kita bisa melihat seluruh layanan menu, mulai dari sambungan telepon,
atau smartphone, radio, dan juga aplikasi-aplikasi lainnya termasuk informasi kendaraan. Bagian joknya semuanya dibalut dengan material kulit berkelir hitam. Sama seperti model Mercy terbaru lainnya, sudah tidak ada lagi trackpad yang dulunya difungsikan sebagai tombol untuk mengatur layanan hiburan maupun fitur-fitur pengendaraan pada model-model Mercedes-Benz. Nah, untuk harganya sendiri, PT Mercedes-Benz membanderolnya di harga sekitar 1 miliar 120 juta rupiah. Itu harga off the road untuk konsumen di tanah air. Sekarang kita akan berlanjut ke kendaraan selanjutnya. Let's go! Hadir juga nih, new Mercedes AMG CLA 45. Kalau yang ini benar-benar menggunakan divisi AMG untuk pengembangan rancang bangunnya hingga pada penggunaan mesinnya. Bahkan, mesin yang ditanamkan merupakan mesin dengan konsep one man, one engine. Pada desain eksteriornya, AMG CLA 45 ini sudah menggunakan AMG Bonnet Badge dengan front emblem logo serta panoramic sliding sunroof dan juga desain terbaru pada lampu depan dengan teknologi LED high performance. Seluruh velgnya juga sudah menggunakan desain AMG dengan 5 twin spoke berbahan light alloy berukuran 19 inci. Pada bagian dalamnya terdapat pembaruan AMG Performance Steering Wheel yang dilapisi dengan Napa Leather dan Microcut Microfiber. Selain itu, tersedia juga fitur AMG Track Pace yang memungkinkan Anda mencatatkan waktu terbaik saat melakukan track day. Selanjutnya kita punya New GLE 450 AMG Line dan juga New GLE 450 AMG Line Coupe. Keduanya mengusung AMG body styling dan juga sudah didukung dengan panoramic sliding sunroof. Selain itu, tersedia juga fitur power closing serta desain lampu depan terbaru dengan multi-beam LED. Front grillnya juga sudah menggunakan star pattern. Seluruh rodanya menggunakan velg AMG 5 twin spoke dengan ukuran 21 inci. Sedangkan di bagian interiornya, New GLE 450 AMG Line dilengkapi dengan multifunction sport steering wheel yang dilapisi Napa leather serta sistem audio Burmester Surround System. Nah, kalau yang ini adalah All New Mercedes-Benz GLC 300 Coupe. Ini adalah SUV yang diproduksi langsung oleh Mercedes-Benz Indonesia di tanah air. Hadir dengan AMG body styling dengan clear nautic blue, serta menggunakan panoramic sliding sunroof. Desain front grille juga sudah baru dengan menggunakan star pattern. Seluruh rodanya juga sudah menggunakan velg AMG 5 twin spoke dengan ukuran 20 inci. Sementara pembaruan pada bagian interior All New GLC 300 Coupe tersedia pada multifunction sport steering wheel berbahan Napa leather serta desain center display terbaru metal structure trim lemon dan juga sport seat berbahan Artico man-made leather. Nah, yang terakhir adalah Mercedes AMG GLA 53 4MATIC Plus Coupe. Ia mengusung totally AMG dan melibatkan divisi AMG untuk rancang bangun maupun dari mesinnya sendiri. Kita bisa melihat dari bagian grillnya sudah menggunakan Panamericana grill, didukung dengan desain lampu utama yang juga sudah didukung dengan teknologi LED. Sementara seluruh rodanya juga sudah menggunakan velg berukuran 21 inci dengan multispoke yang memberikan kesan lebih elegan dan juga sporty. Kita akan mengorek bagaimana interiornya dari Mercedes AMG GLE 55 4MATIC Plus Coupe. Nah, pada bagian interiornya memang tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Hanya saja pada seluruh joknya sudah menggunakan desain AMG dan terdapat emblem. Dan ini merupakan desain sport bucket yang memeluk si pengendara maupun penumpang pada bagian depan. Di samping itu, pada bagian konsol tengahnya kita masih menemukan trackpad yang berfungsi untuk mengatur seluruh layanan hiburan maupun layanan pengendaraan pada Mercy AMG GLE 53 4MATIC Plus Coupe, panjang ya namanya ya. Tapi hal tersebut terbayarkan ketika kita merasakan bagaimana nuansa kabinnya, apalagi ini sudah dibekali dengan panoramic sunroof berukuran besar yang membentang hingga ke bagian belakang dan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh penumpang di dalam kabin. Mesinnya sendiri konfigurasi 6 silinder dengan kapasitas 3,0 liter
yang menghasilkan tenaga 400 horsepower lebih dengan torsi puncak yang mencapai 560 Nm dan itu cukup untuk sebuah SUV yang bisa kita gunakan di berbagai medan jalan seperti Mercedes AMG GLE 53 4MATIC Plus Coupe ini. Nah, demikianlah ulasan kami tentang 7 model terbaru yang diluncurkan oleh Mercedes-Benz Indonesia untuk konsumen di tanah air. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda ingin mendapatkan informasi detail tentang 7 model tersebut, Anda bisa main-main ke carvaganza.com, auto.com, dan juga zikwheels.co.id. Jangan lupa subscribe channel YouTube Carvaganza dan juga di official auto. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Carvaganza, let's talk about cars.